pastinya saya tidak ingin orang ini berkeliaran di luaran sehingga punya dampak yang buruk untuk orang lain dan korban yang banyak lagi dengan perempuan-perempuan yang lain. Banjir okay. Bisa dibilang okay. Ini untuk Vicky Prasetyo seluruh pendapatannya pemasukannya hasil nipu. Menurut kamu? Ya? Mm-hmm. Nah, kamu aja bisa jawab. Ngasain. Berarti satu keluarga itu sekongkol untuk menipu. Kan saya udah katakan, satu keluarga itu pemain karakter. Kalau enggak, ini kan korban bukan hanya saya aja. Kan kalian tahu, korbannya banyak sebelum ada saya. Dan setelah dengan saya juga ada yang lain juga. Iya kan? Akan mengumpul. Masa sih kalau orang mengaku tidak salah, oke satu kali dia enggak salah. Mungkin orang lain benar. Ini kan berkali-kali dan banyak korbannya. Berarti ya misalnya, pikiran keluarganya sudah saatnya ini kayak melawan lagi nih, melawan baik seperti yang dulu, kayak gimana mungkin? Udah biasa, keluarga mereka melawan, membela diri, memfitnah saya, ngomong yang enggak-enggak, itu sudah biasa. Saya tidak mau menanggapi lagi, silakan. Yang terpenting adalah saat ini adalah dia harus mempertanggungjawabkan dan datang di kepolisian mempertanggungjawabkan dan hargai kepolisian sebagai warga negara yang baik, gitu aja. Apa berarti satu keluarga bisa jadi tersangka? Mohonnya saya, insya Allah. Tapi Mbak Inja bakalan ngajak korban lain juga nggak? Untuk ikut. Saya nggak mau minta perlindungan di orang lain. Kalau saya benar, saya berdiri sendiri. Insya Allah jalannya pasti diberikan juga kebenaran. Benjel melihat Vicky sekarang udah ada kerjaan lagi, ada gak sih komunikasi untuk minta uangnya kembali? Kan saya nggak mau kerja. Komunikasi, saya udah close semuanya. Kalau mau komunikasi dengan saya, ketemu di polisi aja. Apa sih membuat sakit hati? Udah lewat semuanya, nggak ada dendam, yang mesti jalankan proses aja. Jadi intinya gini. Yang marah tuh abang saya. Kalau memang jadi warga negara yang baik, datanglah ke polisi, penuhi panggilannya. Jangan sampai ini udah dua kali panggilan nggak datang. Kalau kita kan dari awal apapun yang diminta polisi, kooperatif, prosedur kita ikutin semua karena kita nggak ngelakuin apa-apa dan nggak salah. Intinya ini. Ya. Thank you. Bang, namanya siapa? Namanya siapa lupa sih? Abdul Syukur Sanaji. Oh iya. Okay. Oke, terima kasih.